S-A-B-U-N ada di sana. Apakah sabun, sabun jawabannya? Bukan. Salah. Dulu jawab kayak martabak lu, polos. Pak, udah tadi bilang aja. Kita, tadi bilang kita ini. Langsung standar. Busa, busa. Busa, B-U-S-A ada. Apakah busa yang kita pakai di wajah? Biasanya ya. Busa. Bukan. Baik, kita buka. Sudah, yang kita sunya, pakai di wajah sudah, biasanya? Sudah, keba. Kuya. Kuya. Tenang. Kenapa sih, Pak? Sabun, bedak itu kan biasa dipakai di wajah. Oh. Nah, kalau nggak kena, oh. Kena. Pak, Pak coba dong cuci muka tapi nggak kena, Pak. Oh. Tapi kalau cuma sekedar kena doang kan itu jadi... Gak bisa dibilang dipakai, Pak. Bisa gak sih? Nih, pakai kacamata dibuka. Tuh, begini doang tuh. Tuh, dipakai kayak itu. Tapi kena doang. Gimana contohnya? Pegangin, Pak. Pegangin, Pak. Pegangin, pegangin. Nih, taruh muka gua. Eh? Kenain muka gua, kenain gua. Tempelin, tempelin, tempelin. Tempelin, tempelin, tempelin. Tempelin, bukan kita. Nih, kaca, lihat. Kalau cuma sekedar kena, itu gak bisa disebut dipakai. Yang dipakai di wajah kena. Nih, kena gak? Dipakai itu bener-bener gini. Itu kena jidat. Bila ini kan jidat wajah saya. Oh gak bisa dong. Saya penting nih. Ah, oke. Kacaman saya. Kayak Aca nih. Aca di sini Aca. Nggak Aca. Kamu cantik banget itu di Se. Wajah. Emang kata misteri di Aca? Enggak Aca. 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 Bapak parah. Iya Aca. Kamu kecantik banget itu wajahmu ini pakai apa gitu. Yang pakai apa wajahmu? Pakai bedak tapi gak kena. Pasti kena apa? Nah pasti kena kan? Makanya di situ ada instruksi, ada tutorial, ada bagaimana cara memakai mengusap wajah yang benar karena makanya. Gak cuma sekedar kena, ada cara dan proses yang benar. Betul. Supaya ada hasil maksimal. Mau dia kena, kalau Bapak ngomong kena, Bapak berdiri di situ kena nih. Bapak bawa bedak enggak? Bawa bedak enggak? Ada bawa bedak? Bapak berdiri di situ. Bapak berdiri di situ. Bapak berdiri. Buktikan, kena, Pak. Menurut Bapak kena ya. Oke. Okay. Bedak. Berdiri. Nih. Gemita, lihat gemita. Ini bedak nih. Ini bedak. Bapak berdiri situ. Kena enggak nih? Kena enggak? Sekarang saya tanya, pertanyaannya yang dilempar di wajah nih. Itu belum tentu kena. Udah diam. Kena kan yang penting kena kan? Ya terserah. Enggak. Enggak kena. Ya enggak dipakai, dong, terkotor. Ya harus dipakai. Nah, makanya harus kena. Kalau enggak kena enggak berhasil maksimal. Kena aja kayak enggak kena. Pak. Untuk rebutan, kata misteri yang kedua. Siap-siap tangan di atas bel, harus cepat ya menjawabnya ya. Yang dipakai untuk duduk. Yang dipakai untuk duduk. Oke, siap. Iya. Oke, okay, silakan tebak. Yang dipakai untuk duduk. Duduk. Untuk duduk. Badan. Badan. Bapak memang duduk pakai pala nih. Badan. Ini bagian apa ini? Bagian dari apa? Bagian dari apa ini? Duduk pakai apa? Duduk. Bagian dari apa? Ini ada kursi. Lu duduk tangan doang nih. Terus kalau badan begini dong badan. Ini badan. Bagian dari badan. Kalian debat kayak bener aja jawabannya, lihat dulu bener apa enggak. Lihat makanya, dulu. Kita lihat, yang dipakai untuk duduk, apakah badan, B-A-D-A-N ada? Badan, apakah badan jawaban yang benar? Kita lihat. Yang sana dulu aja kan urutannya sana. Ya nanti yang di sana tetap dikasih. Kok nggak dikasih langsung? Soalnya tadi jawab tapi jawabannya salah. Ini berarti bener ya? Bener. Oh makasih lo ya. Apa? Jawabannya bener ya? Bener. Dapet kue. Oh dapat kue. Iya. Nggak dapat ya? Oh dapat malu. Saya boleh sulap dulu nggak? Boleh sulap nggak? Iya. Sulap. Kosong? Kosong. 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 Kata misteri yang ketiga. Kita ajak. Pertanyaannya adalah
yang ada dalam skripsi. Tuh udah saya kasih kesempatan. Tiga, oke silahkan Pak. Aja. Kalau bisikin aja, nggak usah pakai nunduk. Kan kalau dulu aku nulis skripsi ada daftar isi kan. Ya. Terus ada tuh. Ada judul. Misalnya iya, ada bab. Titik-titik-titik. Ada hal. Nah. Halaman artinya. Jadi H-E-L. H-A-L, iya. Hal. Okay. Sama U aja jadi halu. Halo. H-A-L. Hal. Apakah ada? Nah, ada di sini. Apakah ini jawaban yang benar? Aduh, ya, Pak, suruh jawab lagi Pak, saya gak enak. Suruh jawab lagi. Ya? Gak enak saya. Kalau benar, sah nih. Iya, suruh jawab lagi. Pak, suruh kalau benar sah, ngomong banget nih Pak, kalau benar sah. Suruh jawab lagi. Kalau kita benar, bener mau ngapain? Kalau benar tinggal naruh poinnya di sini, udah suruh jawab tuh, lagi Pak. Kan? Ayo, gimana? Apa halnya? Tim B kok. Oh kan? Ada atau pasti? Yang ada dalam skripsi. Yang ada dalam skripsi. Skripsi. Hurufnya apa ya? Skrip enggak ada. Dul Pak, dul lah dul. Dul. Aduh. Apakah yang ada dalam skripsi? Ya kan ada judul diambil dulnya. Dul. Apakah dul? Kenapa enggak jut aja pakai jut? Ini tim B. Ada dulu. Keterlaluan cuma dul dong. A sama L enggak diajak. Yang ada dalam skripsi. Setelah yang satu ini. Aca tuh jauh-jauh datang dari Australia, lu kasih makan mangga, kasih yang gini-ginian dong. Di Australia mangga nggak ada yang asam kayak gini.